Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Capung Motor. Untuk kesempatan ini lagi mau ngerjain skok depan. Ini punya teman mekanik. Ini sampai seperti ini kondisinya. Jadi nanti ini mau tak senter semuanya. Untuk skok ini punyanya Yamaha Jupiter. Teman-teman bisa lihat sampai parah seperti ini. Oh. Nanti sampai bengkok seperti ini. Untuk yang T-nya juga bengkok, untuk yang bawah juga bengkok seperti ini. Parah ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya sangat parah. Jadi simak terus videonya. Jadi nanti mana bagaimana proses penyenterannya, teman-teman bisa lihat proses penyenterannya kayak gimana seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Capung Motor. Biar teman-teman bisa tahu video terbaru dari Capung Motor. Jadi alatnya pakai seperti ini, sederhana sekali alatnya. Jadi kita lepas dulu ya. Lepasan skok depan. Jadi nanti kita betulin alus skoknya dulu. Ya kondisinya itu bener-bener lurus apa enggak. Nanti kalau enggak seperti itu, nanti takutnya itu T-nya udah di center, alunya masih bengkok, hasilnya juga nggak akan bagus seperti itu. Susah teman-teman. Ini kelihatan sekali teman-teman, untuk yang stiknya yang satu ini parah nih, kelihatan nggak sampai seperti ini posisinya, yang ini nggak lurus kelihatan kan. Nanti lebih detailnya itu dilihat pakai kaca biar lebih jelas untuk bengkoknya seperti itu. Jadi pertama kita senter stiknya dulu, baru nanti kita senter segitiganya ini. Jadi kita pakai kaca yang tebal seperti ini teman-teman, biar lebih aman. Kalau kita pakai nggak tebal tuh takutnya nanti ada gelombang atau gimana, karena kena tekanan beban berat seperti itu. Kita lihatin dulu stiknya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, parah sekali stiknya. Untuk yang satunya juga tak lihatin. Kalau yang ini nggak begitu parah, yang parah yang ini.
sudah satu tinggal yang ini, tinggal yang satu ini. Jadi ini udah jadi, tinggal yang ini. Teman-teman bisa lihat ini udah rata. Jadi tempatnya itu dibuat moles, jadi kita pindah di sini. Karena kadarnya seperti itu, teman-teman. Jadi untuk lurusan ini udah lurus, udah rata. Terus untuk apa namanya itu posisi ini lurusnya ini, merusnya ini juga udah lurus seperti itu. Terus untuk yang ini juga udah lurus. Sama-sama lurus semuanya, udah lurus, jadi sticknya udah aman, segitiganya udah aman. Terus untuk yang apa namanya itu i-nya ini juga udah lurus seperti itu. Jadi untuk benerin skok Yamaha Jupiter yang bengkok itu sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi caranya ya seperti tadi yang teman-teman sudah lihat semuanya tadi. Semoga tutorial dari Cak Pung ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang mau bertanya-tanya silakan tanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Jadi sekian dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.